الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا ونور قلوبنا بنور القرآن يا أرحم الراحمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله، syukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan taufik dan hidayah serta inayahnya. Pada malam ini kita diberi kesempatan dan peluang oleh Allah untuk kita sama-sama menunaikan solat maghrib secara berjemaah. Alhamdulillah kita dapat mengapangkan masa untuk kita berada dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan majlis ilmu kita pada malam ini diberkati dan rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Kita sambung perbincangan kita dalam kita membicarakan sebuah buku, kitab ataupun kitab yang membicarakan tentang petunjuk tarekat ke jalan akhirat. Kita sedang bincang fasal yang kedua, iaitu perihal tentang niat. Kita dah mula bincang sikit dan hari ini kita akan sambung, insyaAllah. Jangan campur aduk niat buruk dengan yang baik. Surat 17 perenggan yang kedua. Dan misalnya dari yang mubah anda meniatkan makan minum anda kerana menurut perintah Tuhanmu, sebagaimana yang tersebut dalam firman Allah Subhanahu wa taala, pada auzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah yang baik-baik dari rezeki yang kami berikan kepada kamu. Anda boleh juga meniatkan dengan makan itu untuk bertakwa, membuat ketaatan kepada Allah Ta'ala, di samping tersebabnya ucapan syukur dari mulutmu terhadap Tuhanmu kerana dia telah berkata dalam firman-Nya. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Kulu min rizqi rabbikum washkurulah. Makanlah dari rezeki Tuhan kamu dan bersyukurlah kepadanya. Surah Sabah ayat 15. Maka kiaskanlah dari dua misal tersebut di atas selain daripada macam-macam ketaatan dan perkara-perkara yang mubah. Tapi jangan lupa memperbanyakkan niat-niat yang baik sekadar yang terdaya olehmu. Tuan-tuan dan puan-puan atas sekalian, ini kesinambungan daripada tajuk jangan campur aduk niat buruk dengan yang baik. Bila buat benda baik, tak campur dah benda buruk. Tapi tak tahulah, kok ada juga orang buat benda buruk dia niat baik. Benda buruk niat baik ada. Isap rokok buruk, ada orang niat baik, niat nak buat ubat. Ada orang isap rokok niat nak buat ubat. Ada. Dia benda haram ataupun benda makruh tahrim. Haram ataupun makruh yang membawa kepada haram kerana atas kebencian Allah. Dia boleh, dibolehkan oleh para ulama untuk jadi ubat kalau tak ada ubat. Sekarang ni mati je tak ada ubatnya. Kalau isap rokok tu boleh panjang umur, bolehlah isap rokok. Sebab tu dah satu-satu ubat boleh panjang umur. Sebab hospital tak ada ubat panjang umur. Mungkin ada yang berpegang pada rokok tu boleh panjang umur, bolehlah niat baik. Sebab boleh jadi baik kalau boleh panjang umur. Tapi setakat ni yang rokok lebih pendek umur daripada tak rokok. Setakat ni lah. Wallahualam. Ada tokoh aku tak kira sebab tak pernah isap rokok. Jadi
Kalau hisap rokok, lepas tu nak buat niat baik, dia takkan jadi baik kerana perbuatan itu dibenci oleh Allah. Itu maksud. Tak ada campur aduk perbuatan dan niat-niat yang baik dengan perbuatan yang tak baik. Maka ada perbuatan yang harus kita buat tetapi boleh dapat pahala bila mana dia bertepatan dengan niat. Cerita kita tentang perihal niat ni ada dua line cerita. Kalau tuan-tuan tengok dalam kitab Asbah An-Nazair, satu kitab Qawa'id Fiqh yang dikarang oleh Syekh Jalaluddin As-Sayyuti, Imam As-Sayyuti dekat dalam kitab dia. Dia bahas tentang niat saja separuh kitab. Kitab tu setebal dekat 2 inci. Tebal pada ni lagi tebal sikit pada mulaan. Separuh kitab tu cerita niat saja. Saya ingat masa saya belajar kitab tu naik bengong masa mengaji. Masa mengaji tu tak apa nak rajin mengaji. Mengaji juga orang mengaji itu mengaji tapi bukan mengaji rajin sangat. Mengaji bila dah banyak cerita sampai setengah kitab cerita niat je. Tak habis-habis niat. Rupa niat ni banyak perbahasan dia. Salah satu yang kita bincang ni, salah satu di antara bahas nak menjadikan amalan yang asalnya hukum harus boleh mendapat pahala dengan niat. Dia jadi baik. Jadi baik terus amalan kita. Minum air ni tak ada apa-apa. Niat untuk sihat badan kerana Allah nak beribadah, dapat pahala tu bukan susah. Senang dapat pahala kan, Allah nak bagi mudah lah kita. Tapi kita nak togok air, bismillah, tidak pakai penuh dia. Habis 2 botol. Dapat apa? Dapat hilang dahaga. Pahala dapat? Tak dapat. Kerana sesuatu yang kita lakukan tidak ada niat. Niat ni bukan nak kena berhenti macam nak semayang. Saja aku minum air 2 gelas kerana Allah Ta'ala. Saya tu begitu. Niat lintasan hati. Tasan hati niat. Niat satu benda datang dari tasan hati. Kita baik, kita niat kita baik. Apatah lagi amalan-amalan yang baik yang kita buat, kompon dah dapat pahala dah. Jadi amalan baik itu disebut dalam ni pada kita contoh rezeki makan dan minum. Kenapa dia ambil contoh ni? Kerana contoh ni yang paling ringan. Sebab datang dihukum pada asalnya mubah, harus. Sesuatu yang harus, yang dianya kalau tidak ada niat, dia tidak dapat kesan apa-apa. Tak dosa dan tak dapat pahala. Jadi macam tak ada apa-apa. Kita pakai baju. Tuan-tuan pakai baju macam-macam fashion baju kita. Pakai. Niat nak tutup orang, apa pahala? Orang lain pakai, tak ada niat. Tapi dah tutup orang. Selesai tanggungjawab. Tapi tak dapat pahala. Sikit je. Niat pakai nak tutup orang, subhanallah. Mudahnya nak minta. Mudahnya. Padahal dengan tajuk kita akan petunjuk tarikat ke jalan akhirat. Mudahnya nak diberi oleh Allah untuk membuka jalan ke akhirat itu dalam keadaan jalan yang terang bagi kita. Antaranya bekalan kita pahala. Pahala tu duit kita. Duit bekalan untuk akhirat. Payah cari duit. Tak mudah sangat nak cari duit. Allah bukakan jalan-jalan sebegitu. Tentang rahmat Allah SWT. Seterusnya, di manakah, di mana patut ditujukan niat? Kemudian niat itu dituju dan dimaksudkan salah satu dari makna. Yang pertama, bahawa niat itu adalah ibarat kemauanmu yang membuat kamu berazam, beramal dan berkata pada kebanyakan halnya niat serupa ini adalah lebih baik daripada amal itu sendiri. Jika niatnya baik dan lebih buruk dari amal itu sendiri, jika niatnya buruk sesuai dengan sabda Nabi yang berikut. Niyatul mu'mini khairum min amali. Niat seorang mu'min itu adalah lebih baik daripada amalannya. Cuba anda lihat apa kata sabda ini. Yakni dia mengkhususkan orang mu'min dengan ungkapan. Yakni dengan niat. Yang pertama, niat ni ke mana nak tuju? Pertama, niat ni nak tuju kepada perbuatan hal kita nak buat. Apa kita nak buat? Benda saja kita buat. Macam saya sebut tadi kan? Makan, minum. Tuju niat tu kepada perbuatan kita. Dia tak boleh tuju pada satu benda lain dan buat benda lain. Ataupun niat baik tapi buat benda buruk. Ataupun niat tu
berlaku tak sama dengan apa keadaan yang kita nak buat. Itu sebab Nabi kata niat seorang mukmin itu lebih baik daripada amalannya. Nak bagi tahu dekat kita bahawa kadang-kadang amalan kita tak sampai dengan apa kita niat. Niat nak buat baik sangat, tapi baik yang kita buat tu tak setimpal dengan niat kita. Maka pahala tu kita dapat kerana kita dah niat nak buat baik. Bukan sengaja, mungkin ketetapan masa. Contoh, kita nak baca Quran. Kita target hari ni baca Quran tamat sejuzuk. Niat baca Quran. Dan Quran baca. Niat Allah, aku nak baca Quran sejuzuk hari ni. Untuk terang hati aku dengan baca Quran sesan, kita niat baik. Baca-baca tak ada sampai satu juzuk. Dan setengah. Sebab apa? Sebab kena berhenti. Berlaku apa-apa benda emergency yang kita kena buat contohnya kan. Macam-macam tak kisahlah benda emergency tu. Penting. Sampai terpaksa tinggalkan. Maka kita baca tak habis. Niat tadi panjang. Baca sikit daripada niat. Maka pahala dia sama macam niat kita. Lebih daripada amal yang kita lakukan. Itu hebat. Allah. Tapi kalau kita niat nak buat baik banyak. Tapi sebenarnya dalam hati tak buat banyak pun. Saja nak niat. Maka yang jadi itu jadi kepada niat yang sebenar. Sebab niat ini bukan kena baca. Ungkapan sesuatu yang terlintas pada hati kita niat. Kita kan kita nak niat baca Quran dulu. Aku nak niat dulu biar dapat pahala banyak. Tapi dalam hati itu niat juga dah. Nak baca dua ayat itu sebenarnya. Mana satu niat itu? Niat tu daripada perbuatan yang kita nak buat sebenar. Perbuatan nak buat sebenar itu dikira niat. Sebab dia melalui ungkapan yang kita nak berikan. Kita sebut dalam itu. Mana hak betul niat tu? Ada dua niat kan? Niat satu tu cepat nak dapat pahala banyak. Yang dua tu sebenar niatnya memang tak nak baca Quran sejuzuk pun. Aku nak memang nak baca dua hari. Tapi saja nak niat sejuzuk. Dah ada dua niat. Sebab niat tu lintas. Yang mana Allah kira? Allah kira niat yang betul-betul sebenar. Apa sebenar? Sebenar memang nak baca dua bari. Tapi kalau memang niat kita nak baca sejuk, tak dapat baca sejuk, maka kita niat dapat pahala satu juzuk kita baca. Allah tak dapat baca ni bukan sebab kita niat asal tak baca dah. Sebab datang dalam musaka ataupun perkara-perkara yang berkaitan dengan darurat yang perlu kita tinggalkan. Itu beza. Dan niat itu dia memberi kesan kepada setiap amal perbuatan kita. Yang kedua, bahawa niat itu adalah ibarat maksudmu hendak membuat sesuatu atau keazamanmu hendak melakukan sesuatu. Dan niat serupa ini selalunya lebih baik dari amal. Akan tetapi setiap manusia yang berazam itu tidak sepi dari melakukan salah atau salah satu dari tiga macam hal yang berikut. Yang pertama, dia berazam dahulu lalu dia mengamalkan apa yang diazamkan itu. Yang kedua, dia berazam tetapi dia tidak mengamalkannya sedangkan dia berkuasa untuk mengamalkan. Dan hukum hal ini dan yang sebelumnya sudah pun dijelaskan oleh sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu daripada Rasulullah SAW. Sabdanya, innallaha kataba alhasanati wasayyiati summa bayyana dhalika biqawlihi faman hamma bihasanati falam ya'malha katabaha Allahu 'indahu hasanatan kamilah فَإِنْ هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا كَتَبَهَا اللَّهُ عِنْدَهُ عَشَرَ حَسَنَاتٍ إِلَى سَبْعَ مِئَةِ ضِعْفٍ إِلَى أَضْعَافِ كَثِيرَةٍ وَإِنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ فَلَا يَعْمَلْهَا كَتَبَهَا اللَّهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً فَإِنْ هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا كَتَبَهَا اللَّهُ سَيِّئَةً وَاحِدَةً. Ada lagi agama hebat macam Islam yang terbaik Islam. Sesungguhnya Allah telah mencatatkan hasanat yakni kebaikan ataupun kebajikan dan sayiat yakni keburukan. Maka barang siapa berazam untuk membuat hasanat kebaikan tetapi tiada dibuatnya, nescaya akan dituliskan Allah baginya satu hasanat yang cukup. Dan jika dia berazam nak membuat hasanah lalu diamalkannya, dan akan ditulis oleh Allah baginya 10 hasanah, 10 kebaikan. Dan mungkin berganda sampai ke 700 kali ganda. Bahkan akan berganda kepada lebih banyak lagi. Kemudian jika dia berazam nak membuat syai'at, yakni keburukan dan kejahatan atau kejahatan, lalu tidak jadi baik dibuatnya, akan ditulis Allah baginya satu hasanah yang cukup.
Dan jika dia berazam nak membuat sayiat, kejahatan, lalu dibuatnya, akan ditulis oleh Allah baginya satu kejahatan. Niat nak buat baik tapi tak buat. Baik tapi tak buat. Dapat, dapatkan satu dengan niat itu dapat juga. Dapat satu. Niat buat baik dapat tu buat. Allah bagi 10 hingga 700 pahala, bahkan lebih daripada itu. Niat nak buat jahat tapi tak buat, Allah bagi kebaikan. Bagi juga, bukan bagi kejahatan. Niat nak buat jahat tapi tak buat, Allah berinya balasan dengan pahala. Satu yang kami, satu yang sempurna. Ayat niat nak buat jahat dapat pahala, ya, sebab kamu niat tapi kamu tak jadi nak buat. Mungkin iman kamu datang nanti kena buat, kamu terdebak, Allah bagi satu ganjaran. Dan kalau niat nak buat jahat, apa tu buat jahat? Allah bagi satu. Sebab Allah tak bagi macam mana serupa bagi kebaikan. Ada agama macam tu, tak ada Islam. Agama yang hebat, bila mana kebaikan nak dibuat, tak sama dengan kejahatan yang dibuat, lalu dibuat kejahatan. Berbeza dengan kebaikan yang dibuat, lalu dibuat kebaikan. Kalau kejahatan tu nak buat sama macam kebaikan juga Tuhan bagi 10, lalu diganda sampai 700 ataupun lebih daripada tu, teruk gitu. Mengumpul harta kejahatan di hadapan Allah nanti sangat dahsyat. Tentang dalam hati Allah SWT. Keadaan ketiga, dia berazam nak melakukan sesuatu yang tidak dapat dilakukan, lalu dia berkata pada dirinya, kalau aku boleh buat, aku akan lakukan. Maka baginya pahala niat apa yang mau diamalkan itu jika perbuat perkara yang baik. Begitu pula dengan dosa niat itu jika perkara jahat yang dah buruk. Dalilnya dengan sabda Nabi SAW, An-nasu arba'a rajulun atahu Allahu 'ilman wa malan fa huwa ya'malu fi malihi bi'ilmihi fa yaqulu akhar law atani Allahu mithlu ma atahu amiltu mithla 'amalihi fa huma fil ajri sawa wa rajulun atahu Allah malan wa lam yutihi 'ilman fa huwa yukhabbitu fi malihi bijahli fayakulu akhar law atani Allah mislu ma atahu amiltu misla amalihi fahuma fil wizri sawa. Manusia itu terbagi kepada empat kategori. Pertama, seorang lelaki yang diberi oleh Allah ilmu dan harta kekayaan, lalu dia perbuat terhadap harta dan ilmunya. Maka ada seorang yang mengatakan, jika aku diberi Allah ilmu dan harta sama dengan apa yang diberikan kepadanya, nescaya akan aku berbuat sama apa yang dibuatnya. Kedua-dua orang ini dalam ganjaran pahala yang sama mereka. Seorang lelaki yang lain diberi oleh Allah harta kekayaan, tetapi tidak pula diberikannya ilmu, lalu dia mempersalah belanjakan hartanya lantaran kejahilan itu. Maka ada seorang lain yang mengatakan, jika aku diberi Allah harta sama dengan apa yang diberikan kepadanya, nescayalah aku akan buat sama dengan apa yang dibuatnya. Kedua-dua orang ini dalam balasan dosanya sama belaka. Tentang rahmati Allah SWT. Perkara yang kedua itu tentang niat yang dimaksudkan dengan apa yang dikaitkan dengan niat, perbuatan yang dibuat. Antaranya daripada tiga keadaan yang kita lihat, yang keadaan yang ketiga ni, dia nak buat jahat, dia nak buat baik, nak buat laku dulu. Keadaan dia Allah nak tunjuk, kalau dia lakukan kebaikan. Gambaran Allah cerita tentang seorang yang diberi dua nikmat, ilmu dan harta. Kita tahu kan, seorang si A tu Allah bagi dia hebat, dia ni alim, kaya pula tu. Kita cakap, kalaulah aku diberi sama macam dia, dia tu ada harta dia buat, ada harta dia guna harta tu jalan baik, dia guna apa tu ilmu dia ke jalan baik. Kalaulah aku diberi sama macam dia, nescaya aku juga akan buat benda macam dia. Maka Allah bagi pahala dia sama pahala itu. Tapi sebaliknya, kalau orang lakukan kejahatan, Allah bagi sama juga dengan kejahatan orang buat. Sebab buat jahat ni tuan-tuan, jangan terfikir teringin sekali nak buat jahat. Tak apa, teringin sekali Tuhan tak kira dosa, kita tak buat. Kalau kita tahu dan benda itu tak baik, jangan buat sekali-kali teringin.
Teringat isyak puasa, nak try lah tinggal semayang sekali. Ha, tak ada kerja. Bengok manusia berniat nak tinggal semayang pun datang. Fikirlah terbaik. Tak ada kerja fikir niat nak tinggal semayang. Puasa sebulan kan. Rasa nak test kan dah tinggal puasa. Boleh kotor sebab niat nak buat benda tak baik. Walaupun Allah tak kira, tapi kalau kita tahu benda yang kita buat tu tak betul, kita saja juga buat, dia lain tuan-tuan. Lain. Kita tahu benda tu tak baik, kita buat juga. Dengan tujuan kita saja-saja nak buat. Kalau dalam pandangan ulama akidah, dia kata apa? Kamu antara orang yang mempermain-mainkan Allah. Fiqah dia kena bahas juga gua tu. Mempermain-mainkan Allah. Tahu dah tak boleh. Tak pula test kali pun salah. Sedap ke arak ni? Try minum. Alah. Sekadar minum. Tak, jangan sampai mabuk. Try sikit. Nak cuba juga. Tak pernah minum ni. Cuba sekali. Antara, dalam keadaan kamu tahu. Ada ilmu. Ada pengetahuan tentang haram. Untuk mencuba. Kamu nak test Tuhan ke? Hebat manusia nak test Tuhan pula. Hebat sangat diri itu sampai nak cuba-cuba dengan Tuhan. Yang dikatakan niat jahat, dia tak tahu. Kadar ilmu dia tak tahu kejahatan itu sampai membawa kepada dosa besar, dia tak tahu. Cuma dia tahu benda itu tak apa nak baik, tapi nak buat sebab ada niat. Maka niat saja tak buat, Allah bagi pahala. Kalau kita tahu, saja kita niat. Saja-saja pun nak dapat pahala. Tak ada kerja. Baik niat baik dapat pahala, betul lah. Niat jahat tak buat dapat pahala, kerana nak ambil pahala satu untuk niat jahat. Kalau kita tahu, maka dia tidak mendatangkan pahala kepada kita. Amin. Dia perbahasan niat ni luas. Silap tu boleh resak tentang niat. Itu dalam kehidupan. Saya sebut dalam kitab Asbah tadi tu, dia bicara sampai tahap bab ibadah tentang niat. Kita basuh kaki ambil semayang. Bicara nak contoh saya sebut. Halus niat. Tentang ambil semayang, ambil semayang. Sampai dekat kaki, tertukar niat. Apa bertukar niat? Kita tengok dekat kaki kita, ya Allah lumpur banyaknya. Kita pun nak basuh kaki dengan Tuhan nak basuh lumpur. Maka sampai dekat kaki itu, kita dah tukar niat kita. Bukan niat basuh kaki ambil wuduk, tapi nak basuh kekotoran yang ada dekat kaki. Maka wuduknya tak sah. Itu niat tu. Mana niat tu boleh bertukar. Tiba-tiba dalam saat kita tengah buat kerja, bertukar niat. Begitu dalam solat. Kalau tuan-tuan belajar fiqah. Bukan kalau lah, memang tuan-tuan belajar fiqah pun. Tuan-tuan belajar fiqah, silap pun kata kalau. Tentang niat yang contoh. Tentang semayang. Tengah-tengah semayang. Allah. Tiba-tiba je. Bang! Huruf kat langit. Semayang. Ni kalau hujannya aku berhenti ambil angkat kain. Tengah semayang. Batal semayang. Sebab niat tuan-tuan semayang tu dah terbatal. Bila tuan-tuan datang niat yang kedua. Tak hujan pun. Tapi dengan guruh ni. Kain banyak tu. Baju ada dua lain tu je. Tengah jemur. Kalau basah, jawab tak ada baju lah pakai malam. Jadi niat. Ini kalau hujan dia aku nak angkat kebunti semayang nak ambil kain. Tak hujan pun. Dah batal dah niat. Sebab niat kamu dah ubah pada niat asal solat tadi. Banyak main. Kadang-kadang niat-niat macam ni simple je. Tapi Imam Sayyuti dia ambil berat terhadap niat. Dia kata kerana segala amalan yang berlaku dalam hidup itu berpunca daripada niat. Menuntut ilmu. Ni orang datang menuntut ilmu, tentu datang mengaji. Berapa orang datang betul-betul kan nak menuntut ilmu? Orang datang menuntut ilmu, datang sebab tak ada kerja. Duduk kat rumah, duduk kat masjid. Datang nak cari salah ustaz, apa satu hal gitu. Datang nak siapa? Ada banyak datang. Maka yang betul-betul dapat ilmu, yang datang betul-betul niat lah. Yang datang saja nak tengok ustaz nak cakap apa ni. Datang mengempen ke? Ni kat nak pelang raya ni, kok mari peluang mengempen. Datang nak tengok ustaz. Tak kira kamu siapa. Maka kamu datang, tak ada pahala. Sia-sia boleh dapat dosa kalau datang nak cari salah orang pula. Kita alih macam mana sekalipun. Tapi masa kosong tu, Allah nak pergi masjid lah. Baik dengar majlis ilmu, pada duduk kat rumah. Duduk majlis semua dapat pahala. Masuk niat nak dengar, nak duduk majlis ilmu, nak dapat pahala. Nak dapat ilmu. Allah bagi ganjaran dalam hidup.
niat dia. Tuan-tuan nampak duduk macam sama. Tuan-tuan duduk sama, masa pun sama, tapi ganjaran Allah bagi tak sama. Atas niat seseorang tu atangannya. Tak saya kata tuan-tuan, saya main macam apa niat? Tak boleh. Maka dapat tak pahala semuanya? Tengok keadaan niat. Ni kadang macam mana? Datang niat tak apa ni. Kalau tak betul niat daripada awal lah dia. Ngajar tak berkat. Orang tak dapat ilmu sebenar. Orang mengaji pun tak dapat kekuatan. Dia kan jadi. Sebab dalam bab menuntut ilmu ni. Bab menuntut ilmu kaitan dengan niat. Imam Ghazali bahaskan tentang perbezaan bagaimana dikatakan hubungan dengan murabbi, pendidik yang sebenar, dengan istilah yang digunakan sebagai muallim ataupun mudarris. Suatu istilah yang sangat berbeza. Murabbi, muallim, mudarris, sudut makna kalimahnya, bahasa mudahnya semuanya pendidik, pengajar. Tetapi sudut kesan dia, murabbi sesuatu yang berbeza. Beza. Murabbi ini dia cerita tentang apa yang dia cakap tu dia buat. Cerita Islam, dia bersama dengan Islam. Cerita akidah, dia berakidah dalam hidup dia. Itu murabbi. Cerita tentang harakah Islamiah, perjuangan Islam yang dibawa Nabi SAW, baca sejarah Nabi, dia sama dengan apa yang disebut dalam apa yang dia baca. Cerita sejarah, dia dah. Cerita tauhid, akidah begini-gini, dia tak percaya pada hukum Tuhan. Itu ustaz juga. Tapi tak boleh pakai. Dia hanya boleh jadi seorang mudarris. Mudarris ni kamu mengajar. Matlamat kerja, kamu mengajar je. Orang nak jadi apa? Dia nak pandai ke, dia tak pandai ke, dia nak ikut-ikut, dia punya pasal. Aku cerita je. Dia tak ada kesan. Tak ada connection dia antara murid dengan guru. Tidak. Itu sebab dalam keadaan pendidikan, kita tengok pendidikan lama di pondok-pondok. Kan Tok Guru tu duduk sama dengan pelajar. Rumah Tok Guru tu duduk dalam pondok sama dengan pelajar. Saya ingat ada satu kultur yang dibuat oleh universiti dalam negara kita. Saya baca tapi dah lama dah. Saya tak ingat universiti mana yang buat kajian. Saya baca. Antara kajian yang dibuat tentang keadaan pendidikan akhir zaman. Masa tu tahun 2000, awal-awal 2000, 2001, 2002 macam tu saya. Kajian dibuat tak ada pendidikan. Pada ketika itu mereka boleh meletakkan bahawa pendidikan, sistem pendidikan pondok itu terbaik daripada segi sudut kesan ilmu, terbaik. Kenapa? Kerana guru di pondok itu boleh dipanggil murabbi. Dia cerita semayang berjemaah, Tok Guru duduk depan. Semayang jemaah ni Tok Guru di pondok itu dia mari dulu semayang. Saya ingat saya di pondok itu sekalian. Allah. Tok Guru saya tu bisu, berjalan tak boleh nak pergi semayang. Dia suruh anak murid dia buat satu papan, letak roda kat bawah. Begitu pagi-pagi tadi, kerap, kerap, kerap jalan. Kita bunyi bising je, buka tingkap pondok. Ustaz pergi semayang dah, terkejut. Lepas tu sambung tidur balik. Kita sambung balik tidur. Dah umur belah-belah kan. Tunggu azan baru pergi. Ustaz sebelum azan sampai dah. Kita tunggu azan Allah, baru kita bangun. Telah kabur. Tapi nampak dah ustaz pergi tadi. Murabbi. Baru kita nampak Allah. Saya ingat Tok Guru saya pesan. Bila saya nak buka pondok, nak buka tahfiz, nak buka kelas pengajian tafaqquh ni, dia pesan. Dia kata kalau buka, tak ada khidmat masyarakat. Man, tak ada benda yang kamu buat untuk pengajian masyarakat. Hanya untuk orang datang saja, tak payah buka. Kamu bukan nak panggil orang datang untuk mengaji saja. Kamu mesti kena buka lapangan ilmu untuk orang datang. Selain daripada budak pelajar, kamu kena buka lapangan ilmu untuk orang mari datang. Kalau orang tak datang, orang tak datang tu bukan kerja kamu. Kerja kamu buka untuk orang datang. Kalau kamu buka orang tak datang, tu bukan kerja kau. Kau buat. Kita kena buat. Buat. Kadang-kadang ialah kesibukan tak buat. Saya buat kelas, saya buka kelas, saya buat pengajian akidah dan fiqah. Kadang-kadang tak lepas 2-3 tahun dah buat. Kadang tak dapat sebulan sekali. Buat sebulan sekali sekarang pun tak lepas juga. Sekarang tetap buat-buat. Cari seorang ustaz kena tolong. Kalau saya ada hal yang tak boleh nak elak, minta tolong ganti. Alhamdulillah tahun ni dapat jalan deret. Setiap bulan, setiap bulan, setiap bulan. Itu pun tak cukup. Tak cukup sepatutnya paling tidak sebulan dua kali kena buat. Tapi jatuhlah pengajian. Orang datang lah. Daripada orang tengok saja, lalu tengok. Aku mengajar seorang-seorang. Tak ada orang nak datang.
kena buat. Sebab apa? Dia nak ajar tek kaedah kehidupan murabbi itu. Lihat Allah. Sekarang nak cari murabbi payah. Saya itu tak tahu saya. Tuan kenal saya? Kenal saya mengajar aja. Saya tak duduk kosan tuan-tuan. Nak lahir murabbi itu kan payah. Sekarang nak cari orang tempat kita yang mengajar pula sama macam kita juga. Tak boleh ajar, kena panggil ustaz luar. Datanglah ustaz yang luar pada kosan kita. Nak dapat murabbi tak dapat, nak tengok. Tapi murabbi itu akan datang sebab datang melalui jiwa. Ustaz, saya cerita tentang semayang jemaah. Saya semayang jemaah tidak. Kalau saya tak boleh nak buat, kamu bukan murabbi. Kamu sekadar mudarris, boleh beritahu kepada orang. Kamu tak buat. Apa kesannya? Kesannya connection ilmu itu tak kuat. Tak kuat. Itu kadang-kadang rasa sedih juga bila kita mengajar sungguh rasa ikhlas dah. Dalam keadaan ramai-ramai rasa ikhlas dah mengajar. Ada juga rasa sesat dan rasa sesat. Saya ada bagi. Berapa tahun lah saya mengajar kat sini. Rupa nak habis kita dah. Rupa akhir ada juga tak faham. Ajar kita daulah Islam, harakah Islamiah. Ada yang tak faham, tak boleh bersama dengan jemaah Islam. Kadang mari mikir kata, silap aku juga banyak. Main mikir ke? Tapi ialah kaedah mengajar kadang-kadang yang lain itu mungkin sebagai ujian. Tapi kita kena terima atas kelemahan itu. Ini mah bagi saya mungkin gagal satu sudut. Yang alhamdulillah ustaz kira gagalnya, yang orang lain dapat ikut, ya dapat ikut alhamdulillah. Mungkin itu satu keuntungan Allah berikan, tapi mungkin ada kegagalan. Mungkin ada juga mari-mari sekali tak ikhlas tu juga, mana tahu kan. Muka nampak macam ikhlas, tapi tak ikhlas. Kita tak tahu ikhlas kita Allah. Itu niat ni bahaya. Tentang kalau baca niat ni, saya ingat saya belajar kitab Asbah Nazair dan sekalian. Rasa macam, isyaku ni apa benda yang ada betul kepada Tuhan? Apa benda yang ada kerja kita nak bagi pada Allah betul-betul? 100%, 100% betul-betul niat kita ibadah kepada Allah. Bila baca semua kitab tebak tu, Allah. Saya tamat baca kitab tentang mikir. Isya kata, kenapa hak sebenarnya betul-betul 100% boleh buat kerana Allah? Dan lagi lah. Teh, teh Allah SWT. Cuba jugalah. Kena cuba untuk dapat sampai ke tahap itu. Belum lagi. Kena cuba sampai ke tahap itu. Tak apa, tak apa. Kerana syaitan kuat kacau kita. Tapi kena cuba. Oh, kalau niat semayang jadi payah. Tak semayang, Ustaz. Ini, itu lagi pelik. Kena cubalah. Betul, niat semayang kerana Allah. Kita niat betul kerana Allah. Lepas tu kalau mari datang syaitan waswas tu nak buat macam mana? Kita kena lawan. Sebab tapi penting asasnya niat. Jangan ubah niat solat kita di tengah-tengah dengan buat benda-benda hak lain yang boleh membatalkan. Jangan ubah. Tentang dalam hati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Seterusnya kita masuk pasal yang baru. Yang ketiga yang menceritakan tentang perihal muraqabah. Jagalah diri kita ketika berhadapan dengan Allah. Wahai saudaraku, hendaklah anda menjaga diri di hadapan Allah Ta'ala dalam segala gerak-geri kamu dan diammu, dalam perhatianmu dan pemandanganmu, dalam lintasan hatimu dan kehendakmu, bahkan terhadap semua hal dan keadaanmu, yang sentiasa ingat bahwa Allah itu ada dekat denganmu. Ketahuilah bahwa dia sedang memperhatikan kamu dan segala dan tahu segala sesuatu mengenai dirimu. Tiada sesuatu pun yang tersembunyi dari pengetahuannya. Ya firman Allah Subhanahu wa taala surah Yunus pada auzubillah minasyaitonirrajim wa ma ya'zubu an rabbik min mithqalin dzarratin fil ardi wala fis sama. Tiada sesuatu pun yang terlintung dari pengetahuan Tuhan kamu, biarlah sebesar debu sekalipun, baik di bumi maupun di langit. Firman dalam surah Taha, wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa. Jika engkau melaungkan dengan perkataan, maka sesungguhnya dia itu mengetahui yang rahsia dan yang tersembunyi. Dan ingatlah bahwasanya dia selalu berada bersama anda di mana saja anda berada, dengan ilmunya yang meliputi dan kudratnya yang tiada bertepi. Maka dengan itu, di samping adanya petunjuk, bantuan dan pemeliharaan daripadanya, jika anda tergolong orang-orang yang soleh, niscaya anda akan merasa malu kepada Tuhan dengan sesungguh malu. Muraqabah, hubungan kita dengan Allah, apa kita dengan Allah, yakin kita berdepan dengan Allah. Tentang kita ni sebenarnya gerak-gerik kita semua Allah jaga. Kita ada malaikat rotik dan atik. Allah hantar. Bukan Allah hantar sebab Allah tak mampu.
Allah hantar tak ampun tak? Allah hantar biar ada orang jaga. Tapi Allah dapat melihat semua benda. Datang mereka naik atas nak cerita dekat Tuhan, Tuhan tahulah ke dah pun dah berlaku. Dapatnya Allah. Sebab orang ahli ibadat tuan-tuan sekalian, dia tak berani nak buat satu dosa. Sebab dia tahu Allah ada dekat dia. Tak berani. Kita ni Allah. Kadang-kadang bagi ibu. Macam sejarah tuan tengok eh. Sejarah seorang perempuan di Allah Subhanahu Wataala Muhammad dengan zaman pemerintahan itu. Kisah dijual susu kambing dengan anak dia. Kata tahu sejarah dia. Jual susu kambing sampaikan dia miskin, dia minta supaya anak dia campur dengan air susu kambing kan. Anak kata jangan bu, nanti kalau sultan tahu habis kita. Mak dia kata tak apa, kita berdua je tahu, sultan tak tahu pun. Kita berdua je. Kalau kamu tak bocor rahsia tak ada. Dalam keadaan dia bercakap tu sultan dengar. Duduk kat tepi dia. Sultan dengar duduk kat tepi dia. Tepi rumah dia, tepi kemah dia. Anak dia kata ibu kata, memanglah sultan tak tahu kata dia. Tapi Tuhan kepada sultan mengetahui apa yang kita buat. Allah Ta'ala. Raja tu tersentak. Ada lagi rakyat aku pada keadaan sekarang ni meyakini Tuhan itu segala-galanya. Ketuk pintu. Bagi salam, terkejut buruk dalam rumah. Habis cerita tiba orang bagi salam. Debar. Salam buku-buku tengok sultan pula tu. Bukan pengusi JKK. Si JKK boleh tahan lagi. Sultan. Terkejut. Terkejut-terkejut terus minta maaf. Minta maaf. Sebab terlalu takut sultan. Sultan kata aku nak tanya siapa budak perempuan yang duduk sekali dengan kau. Dia kata anak aku. Dia kata aku sebangga kata dia kerana ada lagi rakyat aku sebelum jumpa. Tingginya akidah percaya pada Allah kata dia. Tanya pada tuan apa? Aku nak ambil anak kamu tu nak buat menantu aku. Tak nak buat menantu tu tuan sekalian. Sultan tu buat menantu. Maka jadi menantu sultan daripada susu kambing hak sikit tambah haid sebab miskin sangat. Kerana akidah yang tinggi, Allah buka rezeki jadi menantu kepada sultan. Hebat. Sejarah dia lah kahwin dengan anak sultan dan lahirnya Umar Abdul Aziz. Itu ibu kepada Umar Abdul Aziz. Secara hebat. Nak cerita apa? Akidah. Takut ni kepada sultan. Tapi sebenarnya bukan kepada sultan. Kata. Takut kepada Tuhan yang jaga sultan. Hari ini tuan-tuan. Kita cerita akidah kita. Berapa orang yang letakkan. Tuan-tuan yakin ni dia kena tengok. Benda yang diperintah kepada kita untuk kita buat selagi mana tidak bercanggah dengan hukum Tuhan. Kita buat. Buat. Kena buat. Tapi dalam bab yakin kalau ada gangguan apa-apa, yakin. Tambah pula macam nak mengajar tuan-tuan sekalian. Majlis ilmu tuan-tuan sekalian. Allah. Ni keluar pula arahan baru. Semua masjid-masjid dapat surat lah. Ustaz-ustaz yang tak ada tauliah. Kalau kamu zuhirkan kebaikan. Tapi sebenarnya jahat. Allah tunjuk satu masa nanti. Allah tunjuk. Kalau kebaikan niat kamu dan kamu buat untuk kebaikan, Allah akan tunjuk juga bahawa orang akan tahu itu satu kebaikan. Akan bukti jelas. Di dunia ni sekarang dia berubah. Sebab Nabi sebut dah akhir zaman akan berlaku macam tu. Akhir zaman akan kamu akan jumpa satu zaman di mana orang-orang, para alim ulama yang bercakap dengan perkara yang benar, lalu dianggap perkara yang diberitahu itu adalah batil dan sesat. Dan orang-orang yang menyesatkan sesuatu yang benar lalu berkata dengan perkara-perkara batil, tapi mereka dianggap baik dan dianggap benar. Akhir zaman. Ini niat. Memang akhir zaman ni orang tak nampak kebaikan. Hatta sampai nak buat Islam pun orang tak nampak. Tapi niat baik Allah tunjuk. Satu masa Allah tunjuk. Tuan-tuan tengok pembentangan RU kan. Saya ingat bila RU itu dibentang, sebelum RU dibentang, kerajaan membuat keputusan tidak akan
membentang atau membaca RU di parlimen. Biasalah tak mentang itu memang prosedur yang ada. Tak nak benda itu kembali kepada pembawa usul. Usul boleh baca balik, tak salah pun. Ketika benda itu keluar, saya didatang dengan panggilan telefon daripada wartawan. Satu daripada Harakah Daily, satu daripada Sinar. Telefon saya tanya pandangan. Ceritalah gini-gini di telefon, dia kata gagal. Apa pandangan Ustaz tentang? Saya kata, bila awak mula-mula beritahu saya gagal, saya nak betulkan balik, kata tak gagal. Saya tak dapat nak bagi pandangan sebab persoalan awak tu tak tepat dengan apa yang sebenar berlaku. Kalau nak jawapan, saya nak beritahu bahawa usaha yang dibuat itu tak gagal. Itu satu kejayaan yang sangat besar, saya kata. Dia kata, macam mana Ustaz boleh rasa kejayaan besar? Benda tu dibentang untuk kerajaan bawa, tiba-tiba kerajaan tak nak bawa, kan gagal. Kata tu silap. Itulah kejayaan. Kejayaan yang kita bawa, kita berjaya untuk membentang dan bawa, dan dah telah dibentangkan. Ya, ya. Masalah terima tak terima tu bukan kerja kita, tentu kerja Tuhan. Saya pun cakap dengan dia, awak buat kerja wartawan sudah, jangan ambil kerja Tuhan. Ay, tak macam tu Ustaz, kata dia. Itu kerja Tuhan. Terima tak terima itu kerja Tuhan. Tuhan boleh buat hati orang nak terima dengan tak nak terima. Maka Allah datangkan ujian bagi kita, tapi kita berjaya. Saya kata tunggu, di sebalik kejayaan itu ada, akan datang kejayaan yang seterusnya. Masa tu tak bentang. Ahli paling memaram Tunggu Raja Adi tak bentang lagi. Kita boleh sebut nama, kena marah pula kan. Isu global lah, cakap tak sebut nama apa kan. Ahli paling memaram belum bentang lagi. Saya bukan tahu tentang nama, tapi saya yakin itu kerja Allah. Dan prosedur yang ada pun sama macam tu. Kalau tak nak bentang, akan kembali kepada pembawa usul. Kembali ke bentang. Lepas dia ada bentang kecoh je, Sina telefon lagi. Telefon lagi. Pak pengen telefon. Tapi telefon sajalah, nak buat borak je. Haram tak keluar tu sekalian. Tanya pandangan. Dia keluar tu kalau sama dengan pandangan dia. Tak sama, tak keluar lah. Bila telefon saya tanya, saya kata, hari tu bukan awak telefon saya. Saya kata, saya lah yang telefon Ustaz tu. Saya kata, nampak? Kan berjaya? Kerja Allah itu sangat lawan. Saya kata, jangan duk petikai dengan kerja Tuhan. Buat kerja kita je. Maka dia dah buat kerja dia. Ahli paling memarang, saya kata, dia dah buat kerja dia. Dia membawa amanah yang Allah berikan kepada dia untuk bawa Islam, dia dah bawa. Maka hak kerja lain itu kerja Tuhan. Maka tunggulah apa kerja Tuhan nak buat. Dan Tuhan boleh bagi kat kita jalan lagi untuk kita bawa lagi. Allah nak tengok kita macam mana. Kita bawa. Jangan cepat sangat tanya tentang kerja Tuhan, buat kerja kita. Tak tentu. Hari ini tuan-tuan tengok kejayaan besar. Apa kejayaan besar tuan-tuan sekalian? Dapat tentangan macam-macam sekalipun telah dibaca semua. Orang meyuh nak tentang. Tuan-tuan tengok, Allah Rabbi. Saya bercakap dengan Cina tuan-tuan sekalian. Dia kuala ketika mesyuarat penuh majlis daerah. Macam mana Cina bercakap. Datang-datang salam. Nak mesyuarat penuh. Salam. Tahniah Ustaz, kata dia. Cina bagi tahniah. Apa kata dia? Dia terjaya, kata dia. Cina. Tiga orang tanya pusat. Berjaya. Tahniah. Datang pegang tahniah. Suka-suka. Macam aku pula tukar bentang. Dia punya tahniah kat aku. Saya kata, apa tak marah ke? Dia kata, tak ada. Saya faham. Tentang apa yang dia bawa. Tak tengok. Saya kata, senang kalau orang macam you terfaham semua. Dia pula tanya saya, kenapa ada yang ahli parlimen yang Islam dalam tu sibuk nak marah? Saya kata, Yusni pun tahu siapa dia. Dia jawablah. Saya tak mau jawab, saya kata. Nampak tengok? Hakikatnya, banyak benda. Saya lah sendiri, saya tak bentang pun. Tapi saya sendiri dapat berdepan dengan berbagai-bagai satu benda yang baik. Antaranya lain, selain daripada Cina nak tanya pun saya, orang nak tahu tentang, sebenarnya yang dibawa tu apa cerita dia, Ustaz? Baru nak tanya, orang Islam baru mari datang jumpa nak tanya. Masa kecoh pun tak nak tanya. Masih menganggap ini isu politik, ini tak boleh nak campur, ini kerja politik. Masih lagi nak fikir macam tu. Bila berlaku macam tu, mari tanya. Bukan seorang, bukan tiga, bukan enam. Tak boleh pun nak jumpa. Saya kata saya ada program, tak pusat malam kita jumpa, tak pusat balik program tu. Atau tuan-tuan sekalian, ajak minum-minum. Ingat minum kat kedai, minum dalam jabat dia. Jabat sekalian mister. Jumpa saat kami, memang tunggu saat tak nak tanya betul. Saya kata ramai ni lain macam lah tu. Macam nak torture aku seorang ni. Tak ada saat kami nak ajak minum je tu.
Tanya soalan itu je. Saya cerita ni hebat Islam. Orang jadi nak tahu tentang Islam. Tentang tengok kerja Allah. Itu sebab jangan sibuk kerja Tuhan. Buat kerja Tuhan sudah lah. Sibuk lu buat kerja Tuhan. Lempang lu tahu. Mangku ayun tu buat kerja Tuhan. Buat apa? Buat kerja kamu. Tuhan tahu tu kerja dia. Kamu rancang gagal, kamu buat lah. Tuhan sebut lah kan? Dalam Quran kan Tuhan sebut. Tuhan bagi perbandingan. Wa makaru wa makarallah. Tuhan sebut kan? Kamu rancang, aku rancang. Kan Tuhan sebut dua tu. Kenapa Tuhan nak beritahu? Bahawa akan berlaku orang yang merancang sesuatu untuk lawan Tuhan. Akan berlaku. Tuhan sudah takut lah benda akan berlaku. Tuhan sebut dah. Kalau tidak, Tuhan tak sebut perkataan wa makaru dah. Tuhan sebut bagi tahu dah. Wa makarallah khairul makirin. Hanya perancangan aku yang hebat. Tuhan tak sebut begitu. Tuhan bagi tahu ada perancangan usaha daripada manusia. Wa makaru, kamu merancang. Wa makarallah, aku juga merancang. Nampak macam sama, tapi Tuhan bagi jawapan. Wallahu khairul makiri. Di antara perancangan kita tu, perancangan aku terbaik. Ni, Maya ni, kamu sedar tak apa yang Tuhan cakap? Sedar tak? Bahawa Allah ada bersama, kamu yakin tak dengan Allah? Kalau mari keyakinan, ni dia. Bukan kita nak memandang bahawa Allah tu ada dengan zat tubuh tercongok Allah tu macam tu. Bukan begitu. Maksud wujudnya Allah, wujudnya kekuasaan, kehebatan, hukum, undang-undang, semua yang berkaitan dengan Allah tu wujud. Bahawa kita sedar bahawa Allah tu ada. Itu. Bukan nak cerita Allah tercongok tengok kita. Sama macam orang lah Tuhan ni. Bukan begitu. Kena faham apa yang dimaksudkan. Itu keadaan. Bila manusia faham. Itu kerja Allah. Jangan berani nak lawan, nak lancar. Kamu yang lawan Tuhan tu pun, siapa jadi? Tuhan juga jadi. Kada kamu jadi sendiri. Yang gigi hak lawan ni, hak lawan ni. Kamu jadi sendiri ke? Hidung, telinga, mata, tai hidung. Diri kamu, tu Tuhan jadi. Kamu lawan Tuhan ke? Banyak cantik ke? Kita nak buat lawan lah kerja Tuhan. Ni cerita tabiat kita. Macam kita tak nak letakkan mahu kita yakin Allah ni ada dengan kita. Yakinlah. Kita tak takutlah kerja agama ni tuan-tuan. Ini nak mengajar pun takut. Kan? Mau marah. Ni baca kuliah kitab ni marah ni. Bahaya ni. Allah. Usaha dah. Ambil tauliah. Tauliah ada. Kena tarik. Mati tauliah. Hidup. Hidup balik. Mati pula tauliah. Hidup balik. Kena tarik pula tauliah. Oh Allah. Tak ada tauliah. Dalam Selangor, masjid tu boleh ngajar, masjid ni tak boleh ngajar, masjid tu boleh, tak boleh. Macam lain agama pula, masjid ni agama lain, masjid tu agama lain. Sebab isu tauliah. Minta-minta lah. Sama-sama tanya ustaz, minta. Minta, tauliah kena minta. Bagi tak bagi tu kerja dia, minta tauliah. Lepas tu mengajar. Mengajar kata, sebab mengajar tu kewajipan bagi orang yang berilmu. Wajib kamu sampaikan. Oh nanti kena tangkap. Itu tak ada akidah tu. Jadi ustaz akidah. Tak ada tempat yang ajar lah. Mangkuk takut cerita takut. Tak nak ajar. Orang tak nak panggil. Tak nak panggil memang tak nak ajar. Siapa nak mengajar ni kalau orang tak panggil. Maka orang panggil pergilah. Orang tanya tauliah. Tengah minta. Dapat ustaz? Tak tahu. Yang tu tanya jahil. Tanya aku apa. Forum kena tahan. Saya forum kat masjid Belah Kelang. Tak boleh forum. Amin. Hari forum tu baru bagi tahu. Kita tercongok kat tepi masjid tengok gambar kita. Gambar tengok dah, orang pun sampai dah. Rupa forum batal. Hati berdetu nak marah ni. Bukan nak marah tanpa forum, baru tahulah awal sikit. Janganlah jadi perangai macam Yahudi pula, menyusahkan orang. Saya bagi tahu. Hari tu je ke masjid. Kata ni perangai Yahudi ni pelik ni, menyusahkan orang ni Yahudi punya kerja. Bagi tahulah. Bukan kelapa sangat forum saya sebut. Apa masjid lain lambat. Saya batal orang lain jemput kerana nak mari forum sini. Tak bagi sebab alasan ustaz tak ada tauliah. Kata eloklah habis sesak barat dah buat. Saya kata saya minta dah. Marah. Ha ni. Khamis ni kena panggil. Khamis kena panggil nak test ujian bertulis. Aku kena ujian bertulis pula kali ni. Sebab apa? Sebab nak luluskan tauliah. Kata dulu yang dah ada tauliah tak payah. Betul-betul kena panggil. Dikir semula, semua kena buat semula. Oh, dulu sesat agaknya. Agaknya lah. Kan kukut dua ilmu dulu sesat. Ni pun nak tengok betul ilmu. Tak apalah. Kita pun dah lama tak mengapal dengan ujian tulis ni. Pening juga mikir. Apa yang nak ditulis ni? Nantaklah kena panggil. Nak tahu lah. Nak sebut, jangan takutlah kerja agama.
Ustaz, macam mana Ustaz ni kena panggil ni? Lah, pergilah. Kalau tak lulus, tahu lah. Tak lulus kat dalam tulis nampak macam mana. Bukan mesti kita tak ada ilmu. Ajar. Disebabkan tu tak boleh mengajar. Tak payah mengajar. Buat kerja kat rumah. Saya dah tahfiz. Mengajar anak-anak tahfiz. Allah. Kerja dunia ni takutlah. Allah punya kerja ada. Yakinlah tentang dengan Allah. Tapi salah kita ni Allah nak yakin dengan Tuhan. Yakin Ustaz, tapi tapi saja. Dua kali tapi mesti ni tapi. Tapi, tapi. Tak berhenti-berhenti dengan tapi. Takut sangat. Tapi, tapi. Marilah. Tak betul. Tanda. Ni aku mengajar ni. Kita ada ni. Ada tak betul. Tanda lah. Jangan tengok saja. Dengar. Tak betul Ustaz ni. Yang mana tak betul? Tak tahu. Itu semua cari dalam penyakit lagi tu. Betul lah. Tak betul. Tak betul tak? Okay. Mana tak betul? Biar aku betulkan tengok. Senang. Islam ni kan susah. Buatlah kerja Allah. Reda buat. InsyaAllah. Bukan nak cerita saya berani dah. Mari juga takut. Tapi kita kena belajar berani sebab kita yakin. Dunia ni Allah punya. Bila kita yakin Allah ada dekat kita. Allah bersama dengan kita. Oh, jalan. Buat. Kejap kamu. Allah bersama dengan kita. Kamu takut dengan manusia yang setaraf dengan kamu segi kehidupan. Pangkat mungkin tak setaraf. Tapi kehidupan sama. Dia ada tangan, kita ada tangan. Dia ada nyawa, kita ada nyawa. Kehidupan belum tentu lagi siapa mati dulu. Mungkin dia mati dulu, aku mati kemudian. Ataupun aku mati kemudian, dia mati dulu. Yang penting dia dulu belakang. Mana tahu? Kan? Tapi sama-sama ada nyawa. Tapi tak tahu siapa dulu. Tak ada apa takut. Dengan Allah, patut kita takut. Allah boleh tarik nyawa kita. Allah bagi kita sakit. Allah boleh buat segala-galanya. Tapi takut dengan sama manusia. Tak ada apa perlu takut. Hormat perlu. Sebab tu kaedah dalam Islam. Ikhtiram, penghormatan, orang lebih tua, orang lebih alim. Itu tak apa. Tapi takut jangan ada bersama manusia perasaan takut kerana kita dengan dia adalah sama. Sebab Allah tak pernah membezakan keberanian kamu dah. Allah beza kehebatan takwa kamu je dengan Allah. Apa lagi kita nak takut tuan-tuan sekalian. InsyaAllah. Berdebar juga percakapan pun. Tapi insyaAllah tuan-tuan jangan takut. Mudah-mudahan tuan-tuan tak takut. Takutlah. Ini ustaz dia suruh berani. Tuan-tuan takut. Dengan kukaku jadi takut tuan-tuan sekalian. Jadi sama-sama kita berani untuk Islam. Jangan risau agama Allah. InsyaAllah tuan-tuan. Tuan-tuan dalam hati Allah subhanahu wa ta'ala sekalian. Seterusnya, sesudah itu jika jiwa kamu tetap tidak mengambil peduli tentang peringatan ini, hendaklah anda mengingatkan tentang dekatnya maut, dan maut itu adalah perkara gaib yang paling dekat, sedang ditunggu, dan alangkah bimbangnya jiwa itu bila diserang maut dengan tiba-tiba. Dan bahwasanya apabila maut datang menimpanya, padahal dia masih dalam keadaan yang tidak diredai oleh Allah Ta'ala, bukankah itu akan menyebabkan kerugian yang tiada kesudahannya? InsyaAllah kita jumpa perjumpaan akan datang dalam kita bahaskan seterusnya daripada perihal muraqabah ini dalam perbahasan-perbahasan yang lain. Yang penting kita dapat faham apa yang kita bincang hari ini, niat kita itu sebenarnya membawa kekuatan kepada kita dengan mendatangkan keyakinan bahawa kita kena pastikan yakin bahawa Allah bersama-sama dengan kita dalam apa keadaan sekalipun kita lakukan. Yang penting pastikan kalau kebaikan kita lakukan, Allah bersama dengan kita akan memudahkan segala kerja kita. Kalau kejahatan yang kita lakukan Allah melihat, maka Allah akan gagalkan kita dan kita menempuh jalan yang tak baik dalam hidup kita. InsyaAllah, apa yang kita bincang akan Allah SWT beri rahmat kepada kita, dan insyaAllah Allah telah beri kuatan kepada kita. Mudah-mudahan ilmu ini dapat kita sama-sama amalkan insyaAllah. Yang baik daripada Allah, yang bukan baik daripada kelemahan al-fazai. Qulukan azaz, sallallahu alaihi wa lakum. Nabila Taufiq Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Tuan-tuan dalam hati Allah, macam biasa tuan-tuan sekalian, saya mohon semangat lagi daripada tuan-tuan atas pembinaan tahfiz yang sedang berjalan. Mudah-mudahan semangat tuan-tuan diberkati dan jadi saham untuk akhirat, untuk membantu untuk kita bertemu dengan Allah SWT insyaAllah. Wallahu a'lam.